Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Saya tak sampai bingung pasti ki. Rodo anu kematangan teman-teman. Tak kayak mbahku. Mbahku tak kayak anu makan buah hai. Karo sama nasi sedikit. Soalnya anu beberapa hari nggak BAB. Kasian, nanti perutnya sakit. Sih ya, tak sambi-sambi ya guys. Tak suapin buah naga nanti. Baik, buah naga sama pisang. Aku sini ya. Lebih nggak khawatir nenek nggak bisa BAB daripada apa nenek BAB. Kalau nggak bisa BAB itu aku susah. Kalau nggak bisa BAB itu makannya itu susah. Nggak mau suruh makan, jadi aku malah bingung didulang angel gitu. Iya, misalnya. Oh, enak katanya. Ngom sih, Kak. Sampai nawarin aku, kamu kok nggak makan, katanya. Nek pas uteknya bolong. Depan nenek ya. Seharian tidur loh. Aku sampai bingung mau ngapain kalau nenek seharian nggak bangun. Aku lontang-lantung, nggak ada temennya. Bangun itu sudah jam 5 loh, langsung aku mandiin. Aku kasih makan. Tadi tuh pengen kok aku potong rambut, tapi besok aja. Sudah sore. Coplak capluk. Ini nanti wis alamat Begadang. Soalnya sehari enggak tidur apa enggak bangun. Tapi tak tinggal turu hame ya. Hame. Ewe enak katanya. Ya kayak gede-gede lagi ngiri. Ora cetok. Ini makan buah naga kan bisa melancarkan pencernaan. Tadi makan bubur pisang, sekarang buah naga. Enak katanya. Nenek itu apa aja itu mau, yang penting dia itu bisa ngunyah. Yang empuk-empuk saja, yang keras nggak bisa. Kalau buah naga kan empuk. Pisang, buah naga, terus anggur gitu bisa makan.
Kalau apel, buah pir gitu nggak bisa. Mangga, pepaya, gitu bisa makan. Kalau apel mungkin aku anu blender biasanya. Suruh minum air deh. Nyamuk, nyamuk, nyamuk. Ini itu jam berapa? 6:30. Aku ya belum mandi, kumus-kumus kayak gini. Habis loh. Aku matiin TV ini, aku takut kena konten berulang. Soalnya itu di YouTube. Tinggal dua loh, seneng mbahku. Maaf saya tak dulang nih Rene. Gendeng. Sampai salah. Habis. Pare ada ya. Plastik saya kah? Sudah habis. Sudah habis. Gue kasih minum dia dulu. Gelasnya mana? Setengah tujuh sekarang udah gelap loh di luar. Minggu lalu itu sik padang, sik panas. Kamu gak wah? Oh iya. Sim-sik ya. Aku sih dia roti. Binti gaya nyamuk-nyamuk. Pesaknya aku lembah aku nganggur guys. Ini enak sinti nyamuk-nyamuk ini. Mesaknya. Bin mangan roti. Kasihan seharian tidur saunya ya elah dan guys kerjaanku saya numpuk lempet-lempet kayak saya berantakan. Aku tuh paling benci pekerjaan lempet-lempet dan gak telaten kok. Kamarku kita rusuh. Cek rusuh orang kerja belum bersih-bersih malam. Sementing mbahku suara aku mandi koi. Sementing mbahku yowis mandi. Aku kalau mbahku seharian tidur itu bingung mau ngapain. Gak ada yang aku tungguin. Mau kerja ya kerja apa. Gak ada kerjaan. Nyuci tadi. Nyuci di mesin cuci belum aku jemur. Tak sambi-sambi. Sambi ngedit video, di sambi ngupload video. Sampai lupa mesin cuci nih. Thank you.
Rumahnya kayak kepala pecah. Don kayak saya sana, oke. Aku kalau kerja itu suka malam. Kalau malam itu nyantai di sini tidur. Paginya itu sudah bersih, jadi kalau mau bangun siang itu gak ada beban. Semua sudah bersih, gak ada beban kalau bangun siang. Ngepelnya malam-malam. Duh, wis 8 menit teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Terima kasih semua yang sudah menonton dan semua yang sudah mendukung aku kamarku. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.